Pemirsa-pemirsa, bila makam salah satu sesepuh di Desa Galang Tinggi, Kecamatan Mekah Ilir, Kabupaten Maluku Selatan, Sumatera Selatan. Beliau bernama Puyang Tahar bin Jenang Agung, yang semula diperkirakan sebagai makam Puyang Awak atau Puyang Serunting. Ternyata makam Puyang Tahar bin Jenang Agung. Petang hari ini saya berada di makam yang awalnya diperkirakan makam Puyang Serunting, dan juga ada beberapa makam Puyang Awak. Dari hasil penelusuran, penelitian, juga hasil kontemplasi, hasil komunikasi dan pendeteksian kepada makam, ini terlihat bahwa makam ini sangat dipastikan bukan tapaknya Puyang Serunting dan juga bukan tapaknya Puyang Awak, baik dari segi pembahasan sejarah historinya ke daerah ini, karena di Desa Galang Tinggi, Kecamatan Mekah Kalir, Kabupaten Pusat ini termasuk desa yang baru berdiri sekitar 1800-an setelah Mekah ke Ulu atau setelah kedatangan puyang-puyang penyusup yang siap dengan guru Raja Kasi, bahkan Pangeran Puting, nah, Pangeran masanya Mas Kridang, 8 puyang di situ. Nah, digelar lah. Jadi memang posisinya sekitar abad 19 atau 1800-an awal. Nah, di sini tadi dah minta apa? Nah, Puyang Tahar bin Jenang Agung. Jadi Puyang Tahar bin Jenang Agung. Dari informasi dari saya buat tadi. Mamak tadi tu. Haji Tasin ini anaknya. Jadi saya lebih cenderung kepada nama yang ini. Nama yang disebut tadi bahwa ini makam Puyang Tahar bin Jenang Agung. Nah, karena secara pendeteksian energi yang ditimbulkan tanpa bermaksud kita membandingkan untuk meluruskan supaya sejarah ini dapat kita luruskan. Lalu dari segi morf, dari segi bentuk, dari apa yang ditinggalkan disebut tapak Puyang Serunting atau Puyang Awak, kita mengkaji. Pertama, ukuran kaki ini tidak seimbang, tidak sesuai telapak kaki ini. Dan Puyang Awak 1650-an pendapat hidupnya, ada yang berpendapat 1479 zaman wali, tidak sebesarin telapak. Lalu tidak ada jari-jari. Nah, kita hanya melihat nih. Terus di sini, ini hanya kebetulan mirip telapak. Lalu diperbesar ini dengan ini umurnya muda di batu. Ini kelihatan pahatan baru. Nah, tapi siapa tak tidak tahu oknuman yang bikin ini. Ada tujuan apa di waktu tumbuh ini? Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan ini menjawab semua misteri tentang makam Puyang Serunting Sakti atau makam Puyang Awak di Galang Tinggi. Karena saya pun mengucapkan ini 14 tahun yang lalu saya pernah ziarah ke sini tahun 2004, dan hari ini masih berkenan Allah izinkan saya ke sini. Dan setelah saya bertawasul, berzikir dan bersama sahabat-sahabat, karena tahu bahwa ini bukan makam Puyang Serunting atau bukan Puyang Awak, baik dari sisi tahun yang sangat jauh ya tentang waktu maupun dari mof tapak yang ditinggalkan ini, tapak ini bisa jadi mereka untuk mengenang perjalanan si pemilik kuburan bahwa ini pernah napak ke sini, tapi ini buatan, ini bukan kaki. Coba kalau kita bandingkan, kita buktikan nih perbandingan telapak kaki. Oke. Sangat jauh. Ini rata-rata telapak, ukuran telapak kaki manusia yang hidup di abad 21. Katakanlah panjangnya begini. Ini sangat jauh rentang waktu. Besar. Nah, kan di abad ke-14, di dalam jalan masih standar lah. Kecuali di zaman Nabi Adam besar lagi. Sampai berapa meter, wajar. Kepada arwah siapapun yang ada di sini, kami minta maaf. Sedangkan kami mau masuk ke kamu, nih, anggap kamu
Mudah-mudahan di dalam kamu itu, mudah-mudahan kamu tenang di alam sana. Mudah-mudahan anak cucu kamu sehat jaya. Mudah-mudahan apa kena kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga masyarakat di sini sesat. Semoga masyarakat juga ataupun siapapun tidak sesat seperti tadi kami kecewa datang ke sini ada bekas darah. Yang ini sebetulnya sudah jauh dari nilai-nilai agama. Dari segi penulis-nulis begini juga merusak citra makam aktor. Kemudian dari sini darah tadi ini najis secara hukum fikih dan dilarang untuk mengotori makam. Makam siapa saja? Masa darah di kuburan? Kalau pun ada nazar bukan harus nyembelih di sini, nyembelihnya harus di luar. Ya, nyembelihnya hanya nazar tempatnya saja, berarti di luar. Tidak harus mengotori ini dan ini haram hukumnya. Ya. Makam apapun mereka punya ruh. Makanya ketika orang datang ke makam bersolawat kepada Allah, kepada Rasulullah, bersalam kepada makam, sebetulnya mereka menjawab salam, kita tidak mendengar. Nah, jadi kita harus menghormati makam. Yaitu kepada masyarakat yang berziarah ke makam ini di Desa Galantiji, Kecamatan Mekato Idir, Kabupaten Selatan, jagalah adat kepada makam siapa saja yang dikunjungi. Jangan makam aulia, makam siapa saja, makam muslim muslimah mesti kita harus punya adat. Bagaimana memasuki makam, berdoa kepada makam, assalamualaikum ya ahli kubur. Kemudian di sini juga tidak boleh memotong hewan lagi. Ya. Laskar adat sendiri di Galang Tinggi Kegilir tolong kawal siapa yang ini harus diberi sanksi buat peraturan desa. Ya. Betul. Itu yang cocok peraturan desa dilarang menyembelih, peraturan desa harus dikeluarkan. Karena ini melenceng dari agama kita. Berziarah tidak melenceng itu sunah. Tapi untuk memotong itu tidak boleh. Ya, jazakumullah khair saya Fikri Desa Tuan Guru Fikri Musib dan ini warga desa Galang Tinggi. Ini warga Tanjung Besar. Cucung Puyang Tuan. Ini siapa? Tinggi, Galang Tinggi. Nama? Karudin. Nama saya Tuhan, Galang Tinggi. Rehadiono, warga Galang Tinggi, Tobi Pide, Galang Tinggi. Nah, ini dari Bapak beliau kita pacak dabu. Terima kasih kepada beliau. Ya, termasuk muka misteri saya ini langsung nunjuk nama. Ah, terjawab.